Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber semua. Seperti biasa, hari ini kita akan unboxing atau review barang hasil temuan kemarin, hasil saya berburu. Lama nggak posting-posting barang karena kendala cuaca. Berburu juga agak sulit kalau cuacanya hujan terus. Apalagi kan saya harus ke pelosok-pelosok desa yang agak terpencil. Hari ini kita tunjukkan satu-satu pusakanya. Yang pertama, saya mendapatkan sebuah keris. Ini berdapur kebolacer. Sangat bagus, komplit, ada rangkanya juga. Ini asli dari kampungnya sini. Rangkanya model kayak gini. Masih ori, dan satu lagi tombak. Ini perkiraan ini tombak biring. Era-era ini versinya kotak, ataupun era-era Majapahit atau Singosari. Tadinya udah masih full karat dan udah saya bersihkan segini udah agak bersih. Kemarin masih full karat. Dan ini juga udah saya bersihkan, ini kelonongan sapi. Udah saya bersihkan lagi. Lumayan bagus. Ini kebolacer. Cocok dari para petani untuk tolak bala. Ini berpamor, sangat bagus ini, lihat. Ini sangat bagus pamornya. Ini sangat bagus. Dan ini tombak berpamor juga lumayan bagus. Teksnya lumayan panjang. Ini metuk iras kayak tombak-tombak Sumatera. Ada bakas kinata di sini. Teksi kotak. Sangat panjang dan lumayan utuh, termasuk ada gripsi-gripsi sedikit karena termakan usia. Ini rangka dari sananya udah kayak gini nih.